Benarkah bendera Malaysia meniru bendera Amerika? Ini jawapannya. Tahukah anda, asal bendera di Nusantara ini adalah diambil dari bendera dan panji empayar Kerajaan Maritim Majapahit. Ada dua jenis panji Kerajaan Majapahit. Pertama yang dipanggil Sang Saka Merah Putih, iaitu warna merah di atas dan putih di bawah. Inilah bendera yang dipakai oleh Indonesia kini. Tahukah kita ada satu lagi panji atau bendera yang biasa dipakai di Nusantara? Ia adalah bendera jalur merah putih dengan 9 jalur. Ia dipanggil Sang Saka Gula Kelapa. Kedua-dua bendera ini, iaitu Sang Saka Merah Putih dan Sang Saka Gula Kelapa, adalah bendera dan panji Kerajaan Melayu Majapahit yang menguasai maritim pada suatu masa dahulu. Apa yang menarik, oleh kerana bendera jalur merah putih ini gah di lautan, Company Hindia Timur Inggeris KHTI, yakni syarikat perdagangan Inggeris, meniru dan memakai bendera ini kerana bendera Majapahit itu dikibar di sebahagian besar ke Kepulauan Rempah. Dengan memakai bendera jalur merah putih ini, memudahkan Inggeris untuk berurusan dengan Nusantara. Cuma mereka menambah dengan meletakkan bendera Union Jack di sebelah kirinya. Sebenarnya, soalan yang patut ditanya, dari mana asal jalur merah putih pada bendera Amerika itu? Adakah ia diambil dari bendera Company Hindia Timur Inggeris ini? Jawapannya, ya. Inggeris bukan sahaja berkuasa atas Amerika, bahkan mereka memonopoli perniagaan teh di Amerika Utara melalui KHTI ini. Apabila para pejuang kemerdekaan Amerika dapat mempengaruhi kemerdekaan bagi Amerika Syarikat dari British pada 4 Julai 1776, mereka terus memakai strip merah putih ini demi mendapat kepercayaan British. Selama 2 tahun, bendera strip merah putih masih menjadi sebagai bendera tidak rasmi mereka. Namun setelah mencapai kemerdekaan dari British, mereka masih mengekalkan strip merah putih. Apa yang mereka buat adalah menambah bintang dan warna biru di sebelah kiri bendera. Ini membuktikan bendera Amerika sendiri adalah berasal dari bendera KHTI, dan KHTI ambil jalur itu dari bendera Empayar Majapahit dulu. So tak payah klaimlah dengan menyatakan bahawa bendera kita meniru Amerika. Bahkan terjawab bendera Malaysia tidak meniru bendera Amerika, kerana bendera Amerika itu sendiri diambil asalnya dari bendera Empayar Majapahit melalui Company Hindia Timur Inggeris. Oleh itu, sudah sampai masanya kita wajib berbangga dengan bendera kita yang telah dicipta oleh Muhammad bin Hamzah pada tahun 1949, yang merupakan seorang arkitek JKR Johor. Jangan ragu-ragu lagi untuk mengibarkannya. Ayuh banggalah menjadi rakyat Malaysia dan kibarkanlah jalur gemilang. Ini bukan sekadar cerita, tetapi untuk kita terus kuat melaksanakan transformasi ke arah lebih baik. Sebarkanlah demi perubahan. Assalamualaikum.